ini atas kontribusi yang telah diberikan untuk penyelenggaraan acara ini. Maaf ya, tolong anak-anak selalu ikut. Semoga Allah memberikan pahala melimpah dan semoga Allah menambah rezeki melipat gandakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan lakukan menjadi tabungan pahala bagi rekan-rekan sekalian. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Saya harapkan lagi dan saya ingatkan sekali lagi untuk anak-anak, jangan selalu ribut. Kita malu sama aku kita ambil ya. Nanti ini ada acara untuk adik-adik, untuk ada golpes, jadi anak-anak tolong simak nanti apa yang disampaikan ambil, tolong tenang ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya banyak-banyak minta maaf jika ada kata-kata saya yang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orang memaksiat itu berat. Orang memaksiat pak berat. Orang minum homer, pertama kali megang homer, tangan itu gemeter, takut. Laki-laki berdua-duaan mau zina, jangan kan zina, ngobrol sama perempuan yang bukan mahram, sudah tahu istri tetangganya ini berdua, diajak kafe, diajak ngopi, hati berdebar. Cinta, bukan cinta yo. Itu namanya biar melaksanakan dosa. Memang dosa itu pak buat membuat takut seseorang. Berdua-dua sama wanita yang tidak halal itu takut. Kenapa? Karena biar tahu itu hukumnya haram, dosa. Kalau diteruskan kebablasan dapat menyebabkan neraka. Tapi kalau sudah orang dibenci sama Allah, rasa takut maksiat di hatinya itu diambil pak. Akhirnya nyaman aja maksiat, isinya itu maksiat. Bahkan seakan-akan Allah itu membiayai dia untuk maksiat, dipermudah sampai difasilitasi. Homer itu mahal, minuman keras itu mahal pak. Kalau yang keras ratusan juta. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kelas-kelas itu harganya ratusan juta, ada yang puluhan juta, ada yang jutaan. Kalau di Bojonegoro ada pak, namanya kawat tumbal, 50.000 sekedar oplosan. Sampai minum, bukan mendemati ya man. Dioplos soalnya. Ini orang kepingin nabuk dan punya uang, minta sama Allah. Ya Allah, topi mirip ya Allah. Orang itu minta sama Allah tuh yang baik-baik. Minta husnul khotimah, rezekinya lancar, anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Gitu. Orang itu minta yang baik-baik, ini enggak. Ya Allah, kepingin mendem ya Allah. Kepingin topi mirip ya Allah, dah kenapa? Subhanallah, temennya dikabulkan sama Allah. Temennya datang bawa
miring beneran aku. Orang mau zina, zina mahal, bayar. Kelas artis, ratusan juta, ada miliaran tuh. Miliaran, ratusan juta. Kelas model, puluhan juta. Kelas apa mahasiswa, jutaan. Kalau di Jawa bu, 50 ribu ada. Pinggir rel kereta api. Setengah bencong. Lah kok apal yang bebek? Jangan seutuh biar ini. Ini kan sudah hal yang apa ya, lumrah di media sosial. Orang sekarang jual diri itu pak, buahnya terang-terangan. Kalau dulu itu supir taksi, supir truk yang ditawari. Sekarang walaupun ustadznya kiainya ditawari, pak. Orang sekarang diterang-terangan. Ini orang kepingin zina, dan yang pak minta sama Allah. Dikabulkan. Kebetulan pelacurnya lagi promo gratis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dipermudah maksiat banyak. Alhamdulillah, ulun ini merampok 10 tahun dan pernah ketangkep di baik. Hebat, ulun dimati. Bohong itu lain wali. Itu namanya tanda suhul khotimah, bukan wali. Kapolsek yang pernah ketangkep. Hebat ulun ini. Jangan bangga sama maksiat. Jangan bangga sama masih. Maaf, lebih baik biar kalian orang-orang yang maling-maling itu ketangkep. Saya ini pak pernah memberikan tausiah di penjara Medan, di lapas Medan. Tahu lah kalian, satu orang itu ada yang menangis, mengucapkan di penjara itu alhamdulillah. Alhamdulillah, ulun di penjara. Kenapa bisa mas? Iya, gara-gara ulun di penjara, sekarang setiap 3 bulan sekali ulun hatam Quran. Padahal sebelum di penjara, demi Allah, ulun yang pernah bisa ngaji sama sekali. Jadi belajar ngaji alif bakta itu di penjara, pak. Di Medan. Sampai sumpah-sumpah. Sekarang saya bisa hatam 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah yang dulu saya tidak mengenal sholat, sekarang ahli sholat tim sujud kepada Allah. Doakan tim mudah-mudahan istiqomah. Sholallahu alaihi wasallam. Pak, sampai tidak di penjara, tapi piro? Anda ini tidak di penjara. Setahun atau berapa kali kira-kira? Kalau saya dulu. Kira-kira apa berapa kali? Setahun sekali bim. Tapi hatami di masjid Nurul Falah. Itu sejata masjidnya jejak sampean. Bukan dia yang hatami itu masjid. Dia cuma baca dua lembar wadainya sendiri. Uti-uti ini di sendiri. Ini dia sendiri kira-kira terakhir hatam kapan? Ya, 17 tahun, mulai umur 17 sampai umur 40 dan pernah hitam bukan sama sekali. Kalah sampai sini masjid apa? Kalah sama orang yang di penjara. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang di penjara itu ternyata ketangkepnya itu menjadi sebab hidayah, menjadi sebab tobatnya baik. Keluarkah di masjid, keluarkah di majlis, dekat sama kiai, dekat sama ulama, dekat sama guru, dekat sama masjid, ketangkepnya. Yang bahaya yang repot itu maling dan ketangkep. Kenapa? Kenyamanan. Yang lain pegawai kerja cuma dapat sehari 500 ribu, 600 ribu. Ini maling motor sehari 10 juta. Keluarnya pasti haram. Gak mungkin datang ke masjid Nurul Falah. Alhamdulillah hari ini saya
ekonomi juta untuk peringatan Maulid Nabi. Ya mungkin. Hasil haram untuk hak. Akhirnya tambah jauh. Nah untuk bilang kalau tidak tobat, tidak istighfar, tidak diarahkan, tidak ketemu kiai, tidak ketemu ulama, tidak ketemu habaib, sampai matinya sesat, matinya maksiat, berarti matinya suhul khotimah. Tidak ada kisahnya pak, orang mati suhul khotimah nyasar ke surga, tidak ada kisahnya. Suhul khotimah tempatnya neraka, husnul khotimah tempatnya suhul. Kalau orang teman, bu.